Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menggagalkan penyelundupan ratusan kilogram ganja asal Sumatera di Serang, Banten. Agar tak terendus polisi, pelaku menyamarkan muatan truk berisi 209 kilogram ganja dengan peralatan listrik. Truk Fuso bermuatan 209 kilogram ganja kering ini dihentikan Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat di Jalan Raya Bojonegara, Serang, Banten. Polisi juga menangkap seorang kurir berinisial SO. Untuk menghindari pemeriksaan petugas di pelabuhan dan aparat kepolisian, pelaku mengisi muatan truk dengan barang rongsok dan peralatan listrik. Dengan imbalan 75 juta sekali antar, pelaku rencananya akan mengedarkan ratusan kilogram ganja kering ke wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Total hasil tangkapan jaringan Sumatera mencapai 1 ton 89 kg ganja kering. Tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah.